dengan membawa Roma Katolik, Belanda dan Inggris dengan membawa gereja Reform dan gereja Anglikan, yang semuanya adalah gereja apa? Gereja Barat. Kalau kita melihat dalam Alkitab, kekristenan yang asli asalnya dari jelas ini ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi kalau begitu kita melihat bahwa pada zaman para rasul yang menjadi pusat utama dari gereja adalah Yerusalem dan Antiochia. Okay. Tapi tak lama kemudian, karena akhirnya pada akhirnya Paulus sampai di Roma, bukan seperti yang diinginkan dalam suratnya ini, sampai di Roma sebagai orang yang dipenjarakan. Ya sampai di Roma, tapi dengan cara dia dipenjarakan, ditangkap kan di Yerusalem. Karena waktu itu kepemimpinan gereja Yerusalem mengalami perubahan. Awalnya yang jadi pemimpin gereja Yerusalem adalah Petrus. Keluarga Yesus, saudara-saudaranya, ada yang ingin menguasai gereja di Yerusalem, itulah Yakobus. Itulah sebabnya akhirnya ketika Paulus berkunjung ke Yerusalem beberapa tahun kemudian, yang jadi sokok guru gereja Yerusalem mengalami shift. Yang jadi pimpinan jadi Yakobus. Coba kita baca di dalam Galatia. Berarti membaca Alkitab ini bukan hanya membaca secara rohani saja, kita bisa membaca secara sejarah juga, gitu ya. Nah, ini orang yang sering tidak tahu, tidak melihat sisi sejarah dari Alkitab. Ayat yang ke-9, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes. Coba lihat ini, susunan nama ini. Siapa yang dahulu? Yakobus, bukan Kefas, Kefas itu Petrus. Petrus mengalami pergeseran kekuasaan. Sebetulnya Petrus yang di Yerusalem. Iya kan? Seharusnya Petrus. Petrus, engkaulah Petrus di atas batu karang ini aku mendirikan gereja. Oh, berarti Petrus menjadi pimpinan utama para rasul. Dan itu kita lihat juga dalam daftar para rasul Matius 10. Matius pasal 10. Ayatnya yang ke 1. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyelenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama kedua belas rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomius, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius. Simon dan Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Coba kita lihat di daftar ini disebut pertama Simon yang disebut Petrus. Mengapa tidak dilanjutkan kedua Andreas, ketiga Yakobus, keempat Yohanes? Kenapa tidak? Karena ini kata pertama bukan menunjuk urutan jumlah, urutan angka jumlah orang. Pertama di sini menunjukkan tempat Petrus sebagai tempat yang pertama, artinya ketua. Maka tidak pertama Petrus, kedua ini tidak. Pertama Petrus, Andreas, yang lain tidak beri nomor. Karena pertama di sini menunjuk pertama dalam jenjang kepemimpinan. Petruslah yang menjadi pimpinan para rasul. Dan ini terlihat juga ketika Yesus sudah naik ke surga, ketika harus mengganti Yudas Iskariot, harus digantikan tempatnya oleh orang lain, yang mengadakan inisiatif untuk mengadakan rapat adalah Ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, hai saudara-saudara. Nah, Petrus sama ngelitir saya berdiri mengajak awal gereja ini, yaitu 120 orang. Petrus mengajak, dan kata atau apa yang ditangkap Petrus dulu, karena dia adalah ketuanya, ya kan? Nah, dalam Galatia ternyata kita melihat mulai sudah ada pergeseran. Gimana Yakobus yang disebut saudara Tuhan itu yang jadi pimpinan di Yerusalem, ambil kuasa. Dia ambil kuasa karena dia merasa saudara, ya, merasa keluarga dengan Yesus. Dia mau ambil alih kuasa itu. Petrus tergeser dan Yakobus kelihatannya lebih berpihak kepada orang Yahudi yang menekankan Taurat. Orang-orang Farisi tadi loh. Oh.
berpihak kepada mereka. Dan Yakobus sangat membenci Paulus. Kenapa? Paulus tidak mengajarkan orang harus memelihara Taurat. Sehingga nanti saya kita lihat dulu sejarah ini. Kita harus baca between the lines ya. Jangan hanya baca gitu aja. Harus melihat between the lines. What happened actually? Mengapa ada begini gitu ya? Galatia 1 ayat 18-19. Galatia. Galatia 1 18-19. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Paulus tidak tahu, disangka Kefas masih jadi pimpinan gereja di Yerusalem. Tidak tahu ada shift kepemimpinan. Maka niatnya mau melihat Kefas. Terus? Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya, tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Nah, tidak lihat. Maunya yang mau ketemu Kefas, dia nginap tapi gak ketemu sama Kefas. Entah Kefas kemana waktu itu. Malah ketemunya dengan Yakobus. Dan di dalam pasal 2 ayat yang ke-9, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan... Nah, ternyata ketemu juga. Jadi, tapi Kefas nomor 2 sudah sekarang. Bukan nomor 1. Nomor 1. Kefas kedudukannya sudah terbiasa. Jelas ini ya? Dan kelihatan bahwa Kefas akhirnya tidak mempunyai kuasa apa-apa karena dia ketakutan dengan Yakobus. Untuk Galatia 2 ayat 11. Galatia 2 ayat 11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, ketika Kefas datang ke Antiokhia dari Yerusalem, dia berkunjung ke Antiokhia. Terus apa yang terjadi? Aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Apa salahnya? Maka kalau dikatakan Paus tidak bisa salah, kata orang Katolik, lah kok Rasul yang menjadi katanya Paus pertama bisa salah? Apakah Paus sekarang lebih tinggi kedudukannya dari Rasul Petrus? Ini permasalahan juga yang dilakukan oleh Gereja Katolik mengatakan bahwa Paus tanpa salah itu. Karena Petrus bisa salah. Padahal orang Katolik mengaku bahwa Paus adalah pengganti Petrus. Loh, kalau jadi Pausnya malah lama, penggantinya malah lebih tinggi kedudukannya, tidak bisa salah. Sementara yang diganti Petrus sendiri tidak bisa salah. Ini jadi masalah gitu ya. Teruskan. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus. Nah, berarti ada kalangan Yakobus. Di Yerusalem ada kalangan Yakobus. Beberapa orang dari kalangan Yakobus, apa katanya? Ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Nah, tadinya tidak apa-apa sih Petrus dengan Paulus makan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Karena tidak dilihat orang-orang Yakobus ini, orang-orangnya Yakobus ini. Tapi apa yang terjadi? Teruskan. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudaranya yang bersunat. Lah, takut. Kalau Petrus punya otoritas, tidak mungkin takut. Berarti dia sudah kehilangan otoritas dan kalangannya Yakobus lebih berkuasa. Menarik kan? Setelah kita melihat Alkitab dari kacamata sejarah, jadi menarik gitu. Nah, dari sini kita melihat akhirnya Petrus itu meninggalkan Yerusalem. Dalam Kisah Rasul dikatakan dia pergi ke tempat lain. Ya. Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal 12. 17. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam, lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Oke, terus katanya beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara. Kenapa dia memerintah orang ini beritahukan hal ini kepada Yakobus? Berarti Yakobus sudah mulai berpuasa sejak awal ini. Sehingga kalau ada apa-apa, Petrus disuruh melaporkannya ke Yakobus. Terus lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Iya, pergi ke tempat lain, bukan lagi di Yerusalem. Dan menurut catatan sejarah, akhirnya dia memang pergi ke Antiokhia, menjadi pimpinan gereja Antiokhia selama 7 tahun. Petrus sampai tahun 63, akhirnya dia baru pergi ke Roma. Dia matinya di Roma. Jadi kalau ada orang yang mengklaim pelanjut Petrus, itulah gereja Yerusalem dan gereja Antiokhia, bukan hanya Roma gitu loh. Karena sebelum Roma, Petrus sudah menjadi pimpinan di gereja Yerusalem awalnya, dan kemudian di gereja Antiokhia sampai selama 7 tahun.
Akhirnya Petrus diganti oleh Evodius. Evodius diganti oleh Ignatius. Ignatius itu adalah salah satu anak kecil yang pernah diberkati Yesus, Matius 18 itu. Matius 18 ayat 1. Yang budak kecil ya. Itulah yang jadi akhirnya menjadi martir, Santo Ignatius. Ya. Baca itu. 18 ayatnya. Ayat 1. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan... Itulah anak kecil itu setelah besar namanya jadi Ignatius dan menjadi pengganti ketiga dari Rasul Petrus di gereja Antiochia. Setelah Rasul Petrus menjadi pimpinan gereja Antiochia selama 7 tahun sebelum pergi ke Roma. Dari mana kita tahu? Dari catatan sejarah yang ditulis oleh Eusebius abad ke-4. Jadi Alkitab tidak lengkap kalau tidak disertai sejarah. Kita nggak tahu apa yang terjadi kalau kita tidak tahu sejarah. Maka orang yang mengatakan Alkitab saja, nggak usah yang lain, orang itu nggak mau belajar sungguh-sungguh. Sebab data-data sejarah tidak kita jumpai dari Alkitab seluruhnya. Harus disuplemen dengan catatan-catatan yang di sekitar di zaman itu. Ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Jadi kita melihat pada waktu itu Ignatius pengganti ketiga dari Petrus ini akhirnya mati, jadi martir juga, diseret, dibawa ke Roma, diadu dengan singa lapar, badannya dicabik-cabik sama singa, mati. Tapi sebelum dia dalam perjalanan itu, dari Antiochia diseret ke Roma jalan kaki itu, bayangkan, jauh loh, dari Syria ke Italia harus jalan kaki, dengan kakinya dirantai, berapa jam? Luar biasa, bukan berapa jam, berapa minggu. Berapa minggu itu? Nah, itulah para martir jam dulu. Ketika membela iman, dia mereka tidak takut mati menghadapi ajaran orang-orang penyembah berhala itu. Nah, di dalam perjalanan Ignatius ke Roma ini, dia menulis 7 buah surat. Ke Efesus, ke Magnesia, ada 7 buah surat. Dan surat itu masih dipelihara dalam gereja Ortodoks. Tidak di kanon. Tidak. Tapi dengan membaca surat ini kita tahu bagaimana kehidupan gereja di zaman itu. Bagaimana praktek sakramen, bagaimana ini ada di situ semua. Dicatat. Makanya kalau Bapak tanya, dari mana? Ya dari situ kita tahunya. Dari catatan sejarah, dia mendeskripsikan bagaimana kehidupan gereja. Jelas ini ya? Jadi, gereja mula-mula ini akhirnya dari Yerusalem ke Antiochia dan akhirnya Roma. Paulus akhirnya tiba di Roma dan mati dipancung. Kepalanya dipancung. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-28. Kisah 28. Ayatnya yang ke-11. Sampai 14. 11 hingga 14. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria. Alexandria di mana? Di Mesir. Dan ini nanti menjadi pusat ketiga, keempat yang penting dalam sejarah gereja. Kota Alexandria. Karena Markus pergi ke sana. Dan mengabarkan Injil kepada orang-orang Mesir ini. Itulah yang sekarang menjadi gereja Koptik itu. Dan gereja Ortodoks yang ada di sana. Ini yang mengabarkan Markus dari Alexandria. Ya, teruskan. Yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu, kapal itu memakai lambang Dioskuri. Dioskuri itu dewa kembar, dewanya orang Romawi. And terus? Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Itulah di Itali, sudah sampai ke Itali. Puteoli. And terus? Dan kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Jadi kalau gitu di Itali sudah ada orang Kristen sebelum Paulus datang. Sudah ada orang Kristen sebelum Petrus datang. Berarti kalau gitu gereja Roma bukan didirikan oleh Petrus.
Paulus. Bukan didirikan oleh Paulus juga. Karena mereka datang, gereja itu sudah ada. Jadi klaim dari gereja Roma Katolik bahwa mereka didirikan oleh Petrus tidak benar secara sejarah. Sebab mereka sudah ada sebelum para rasul ini datang. Ya? Tahu dari mana? Kristen. Dan ini, Paulus datang, mereka sudah ada orang Kristen. Dan Petrus pergi ke Roma setelah jadi episkop di Antiochia. Di Antiochia, berarti kan sudah ada gereja Roma. Betul? Mereka dengerin juga dari mana? Internet. Dari hari Pantekosta. Pada saat perayaan Pantekosta ada orang-orang dari Roma yang ada di situ juga. Oh. Cakap-cakap. Nah, coba kita lihat Kisah Rasul pasal 2. Kisah pasalnya kedua ayat yang ke. Menarik kan setelah dilihat dasar sejarah? Menarik sekali Alkitab ini. Banyak informasi sejarah yang kita kehilangan karena kita tidak berniat untuk melihatnya secara sejarah. 9. Kita orang partai Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Semuanya ini Elam, Partia, Media, Elam itulah Irak dan Iran ya. Partia, Media, Elam, Mesopotamia itu adalah orang-orang di Timur Tengah, Irak dan Iran dan Afghanistan. Ya. Oh. Yudea ini ada yang dalam teks lain ada yang mengatakan ini India. Ya, ini India, bukan Yudea. Karena ini di Yudea, ini Yerusalem kan Yudea. Kenapa ada orang Yudea di situ? Ya, berarti ada teks kuno yang ada version dari teks kuno. Ini India bunyinya, bukan Yudea. Thomas pergi itu. Ya, terus. Dan Kapadokia itu di Turki, Pontus dan Asia ini semua Turki, Frigia dan Pamfilia itu Turki semua, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Ya. Ini daerah Afrika Utara. Dan pendatang-pendatang dari Roma. Jadi orang-orang dari Roma ada di situ pada hari Pantekosta dan ketika Petrus ada 3000 orang yang bertobat. Mendengar kabarnya Petrus pada hari itu. Coba kita baca Kisah Rasul 2 ayat 41. Ayatnya yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa. Nah, di antara 3000 jiwa itu pasti ada orang yang dari Roma ini. Mereka yang membawa Injil kembali ke rumahnya masing-masing. Oleh karena itu sekarang dapat mengerti kenapa gereja Roma sudah ada sebelum Petrus dan Paulus datang ke sana. Jelas ini ya. Nah, jadi kalau gitu kita melihat gereja awal itu berkembang dari Yerusalem ke Antiochia, ke Alexandria, ke Roma. Selama 300 tahun gereja ini tetap berkembang, dipimpin oleh pelanjut-pelanjut para rasul ini seperti Ignatius tadi, ya toh? Seperti Irenaeus yang adalah muridnya Polikarpus dari Efesus. Polikarpus ini muridnya Rasul Yohanes. Irenaeus ini adalah cucu rohaninya Rasul Yohanes. Ignatius penggantinya Petrus dan seterusnya. Jadi tidak benar bahwa gereja sesudah zaman para rasul itu hilang, tidak. Ada pelanjutnya. Dan Irenaeus, cucu rohaninya Yohanes, menulis buku yang merupakan awal dari catatan ajaran para rasul. Yang namanya The Preaching of the Apostles. Pengajar khotbah dari para rasul. Saya punya bukunya. Ya tentunya ditulis dalam bahasa Yunani, saya yang punya bahasa Inggris aslinya. Jadi dari sinilah kita melihat bagaimana sih kehidupan gereja purba itu. Apa yang tidak ditulis dalam Alkitab dapat kita temukan dalam catatan orang-orang yang hidup sekitar zaman purba itu. Cara-caranya, bagaimana perjamuan kudus dilakukan. Dan kita tahu, yang pertama kali menulis liturgi perjamuan kudus itu adalah Yakobus. Saudara Yesus. Ya, saudara Yesus yang di Yerusalem tadi. Dan liturgi itu kita rayakan dalam gereja Ortodoks sampai sekarang setahun sekali, bulan Oktober tanggal 17, ketika kita merayakan peringatan Yakobus.
Jadi kita tidak pernah mengubah itu ibadah itu dari zaman purba itu kita lanjutkan. Lalu dari liturgi Yakobus itu diperkembangkan oleh Yohanes Chrysostomus abad keempat dari Antiochia sebelum dia pindah ke Konstantinopel. Jelas ini ya. Lalu pada abad ke-7 diperluas doa-doanya, ditambah doa-doanya. Kalau rangkanya sama. Ya, ya liturgi Yakobus maupun liturgi Yohanes Chrysostomus atau liturgi Yohanes Basilius itu kerangkanya sama. Hanya doanya lebih banyak. Ada satu lagi liturgi yang digunakan pada waktu puasa, masa puasa kita ada puasa kan 40 hari. Di mana waktu itu tidak boleh ada tidak boleh ada perjamuan kudus pada tengah hari. Tengah minggu. Masa puasa karena liturgi itu sifatnya gembira, sukacita. Puasa itu sifatnya pertobatan. Maka dilakukanlah liturgi yang dikompilasi. Ya, waktu itu Roma masih ortodoks ya. Belum jadi Katolik seperti sekarang. Ajarannya masih sama dengan gereja Timur. Yaitu Paus Gregorius Agung. Gregorius. Dari Roma. Ya. Nah, jelasin ya. Jadi waktu itu setiap gereja dipimpin oleh episkop. Mereka mengalami aniaya. Ada yang kalau malam dijadikan obor oleh Kaisar Nero, ditusuk dari bawah pakai tombak, diberi dengan apa itu? Ter. Apa itu kalau ter ya? Iya. Ter dibakar kalau malam. Jadi ini dibakar. Jadi dianiaya seperti itu. Coba sekarang kita belum apa-apa udah seperti ini. Ya. Tapi zaman itu kejamnya luar biasa. Ada yang digoreng. Masukkan di minyak mendidih. Ada yang digoreng. Ada yang taruh dalam karung. Biar dilemparkan ke anjing buas. Dimakan. Ada yang diadu dengan singa lapar. Ibu-ibu tidak takut juga untuk menghadapi kematian. Dan itulah keadaan gereja mula-mula. Yang dan para presbiter ini dipimpin oleh para episkop itu banyak yang ditangkap sampai ada empat periode gelombang penganiayaan Petrus Nero zamannya Nero Domitianus saya lupa ada empat gelombang yang akhirnya pada suatu hari kerajaan Roma terjadi perebutan kekuasaan. Waktu itu Roma dibagi kerajaannya menjadi dua. Kerajaan di sebelah timur dan kerajaan di sebelah barat. Pada waktu ini menjelang abad keempat ini, tahun 300-an, negara Roma, waktu itu Romawi, waktu itu dikuasai oleh seorang kaisar yang bernama Maxentius. Tetapi ada orang yang juga yang berhak atas ketahta itu, yaitu Konstantinus itu adalah anaknya Jenderal Konstantius. Mereka mempunyai markas, tahu markas ya? Markas tentara di York di Inggris. Inggris belum negara waktu itu, masih bagian negara Romawi waktu itu. Nah, Konstantinus, anaknya Konstantius di sana. Ketika mendengar bahwa negara Romawi dikuasai oleh Maxentius, prajurit-prajuritnya tidak rela. Akhirnya meminta kepada Konstantinus untuk merebut kekuasaan. Andalah yang berkuasa atas negara Romawi. Akhirnya bersama prajuritnya, mereka menyeberang Inggris, Selat Inggris, sampai ke Prancis. Naik kuda. Jalan kaki menuju ke Italia. Ibunya, Putri Helena, itu sudah jadi Kristen. Bapaknya belum. Sampai matinya. Konstantius belum sempat jadi Kristen. Tetapi ibunya banyak memberikan masukan tentang iman Kristen kepada Konstantinus. Disitulah ketika dia mulai melakukan penyerangan ke Roma, di tengah jalan dia agak khawatir, lalu ingat pesan ibunya bahwa kalau ada apa-apa supaya menyeru nama Tuhan Yesus. Tapi dia berdoa,
Ya mungkin doanya bunyinya ya Tuhan yang dipercaya ibuku, mungkin gitu karena dia sendiri belum Kristen kan. Ya Tuhan yang dipercaya ibuku, tolong saya, beri bantuan gitu. Nah waktu itu lalu dia melihat penglihatan. Ada matahari besar di langit, ada tanda salib. Salib seperti disenggali matahari. Lalu ada tulisan menurut catatan sejarah Eusebius, ya karena tulisannya bahasa Yunani, pastilah bahasanya bahasa Latin waktu itu karena dia orang Latin kan. Hanya dalam catatan sejarah itu ditulis dalam bahasa Yunani. En tutonika, dengan tanda ini engkau akan menang. Terus akhirnya diperintahkan Rasul untuk membuat tanda salib di perisai mereka dan membuat tanda salib di belakang jubah mereka. Ini bukan perang salib ya. Perang salib itu terjadi tahun 1209. Ini baru tahun 300-an, 311. Jadi ini kisah pertobatan Konstantin. Dan akhirnya majulah dia dengan tanda salib ini dengan keyakinan bahwa ini memang wahyu dari Tuhan. Terjadilah peperangan tentara Konstantinus menghadapi tentara Maxentius di jembatan Milvian di Italia. Dalam peperangan ini antara Konstantinus dan Maxentius ini, akhirnya Maxentius tergelincir masuk sungai mati dalam peperangan itu. Maxentius tergelincir masuk ke dalam sungai Milvian, di jembatan di atas sungai Tiber atau apa itu saya lupa itu sungai. Tapi di atas jembatan Milvian mati, sehingga akhirnya Konstantinus berhak atas negara Roma. Tapi karena dia sudah berjanji sebelum perang itu bahwa kalau dia menang negaranya akan dipersembahkan kepada Kristus, dia tidak mau memerintah di kota Roma. Karena Roma itu identik dengan berhala. Zaman itu,